Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Hari ini saya nak perkongsikan kepada pengguna-pengguna kereta Avanza ataupun kereta Answer, Toyota Innova rasanya. Itu pun saya tak pastilah, tapi yang kereta lama ni lah. Okey, untuk penggunaan minyak gearbox auto, yang saya pelik kat sini, kalau katakan pomen ataupun kedai spare part, kalau akan nak menukar minyak dia orang akan menggunakan minyak ni. Saya pun tak faham kenapa dia orang gunakan minyak tu. Kalau kita pergi kedai pomen pun, kita akan mesti akan tukarkan minyak tight fall. Minyak yang sebenarnya adalah ATF.3SP. Macam ni .3, sama ada minyak Pro 2 ataupun minyak Toyota. ATF.3 ini yang bersesuaian untuk Toyota Answer. Saya nak beritahu sini apa kelemahan dia kalau saya pakai minyak Type 4 tu. Dia gearbox dia akan lambat respon. Kalau kita tengah tiba-tiba tengah accelerate slow-slow, tiba-tiba kita nak laju, kita tekan minyak tu, dia akan macam tak tukar gear, lambat. Dia lambat respon. Lepas tu dia agak berat, terasa berat tu, pick up dia agak kurang. Ramai orang kata bila saya tukar ni saya ikut pomen. Oh, pomen tukar macam tu. Betul lah. Masalah sekarang ni kalau kita buka dekat buku panduan manual tu, kenapa dekat gearbox dia tulis itu .3? Itu masalah dia. Bila kita tukar minyak dekat situ, kita mesti ikut buku panduan manual kita, bukan Type 4. Ni pun saya dah tukar dah seminggu yang hari tu. Saya tukar balik pada minyak Type 4. Dia sama dengan Pro 2 punya minyak, sama ada Viva ataupun Myvi. Itulah minyak yang digunakan oleh Toyota Answer ataupun Avanza, bukan minyak Type 4 ni. Ini Camry boleh lah, Camry. Lepas tu Toyota Rush lama pun sama kak, dia boleh pakai tu. Itu je perkongsian saya kepada grup-grup Toyota Answer. Tak percaya, tuan-tuan boleh buka dekat buku panduan manual jenis apa minyak yang digunakan, jangan salah. Okey, itu je. Selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum. Bye-bye.